kan ada live report dari Jakarta Theater. Nah ini juga selain dari Coklas, jumlah pekerja seni juga punya harapan nih buat presiden terpilihnya nanti. Pastinya harapan yang baik-baik buat bangsa Indonesia. Ini dia informasinya. Masyarakat Indonesia tentu saja memiliki harapan besar tersendiri terhadap sosok yang nantinya pantas mengemban tugas untuk memimpin Indonesia. Begitu pula dengan sejumlah selebriti ini. Ya pokoknya siapapun itu yang terpilih ya mudah-mudahan sih adalah pilihan terbaik Indonesia. Mudah-mudahan menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, yang peduli sama rakyatnya gitu. Pemimpin yang memang benar-benar yang cinta sama rakyatnya, yang pengen memajukan Indonesia gitu ya, memakmurkan rakyatnya, kemudian juga membuat Indonesia menjadi semakin maju, semakin bisa bersaing dengan negara-negara lain. Saya pengen kalau kinerja ya, yang kelihatan nyata lah. Saya pengen yang kelihatan nyata kerja, bukan hanya sebuah rencana gitu ya. Karena banyak zaman-zaman dulu pengen ini, pengen itu, tapi yang terrealisir cuma berapa persen gitu. Pengen yang udah kelihatan kerja gitu, terus punya solusi untuk masalah-masalah di Indonesia ya, yang membawa harum nama bangsa kita ke luar negeri, terus membuat kita jadi lebih mudah ngapain, ya mesti untuk birokrasi. Harapan Angela Lee buat presiden yang terpilih besok, pokoknya semoga Indonesia tetap aman, tetap damai, terus bisa semakin membawa Indonesia semakin berkembang kayak negara-negara di luar negeri, terus Indonesia semakin maju teknologinya, nggak ketinggalan juga. Pokoknya semuanya semoga baik-baik aja deh, Indonesia tetap jadi negara yang bisa dicontoh sama negara-negara lain.